Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 Tepat Guna Putra. Kikuk-kikuk. Selamat sore buat pale-paleku semua. Selamat sore buat bule-buleku semua. Dimanapun panjenengan berada ya, Le. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Allah. Dan semoga ya, Le, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini, sore hari itu luar biasa sekali, Le. Saya kedatangan tamu beliaunya nih, Mas Putra ya, Mas. Mas Putra dari mana, Mas? Dari Solo. Dari Solo saja. Saya lanjut dulu ya, Mas. Ya, perkenalannya nanti, guys. Ya. Nah, ini Mas Putra ini ceritanya bawa Everest ke sini modifikasian. Dan ini yang pertama di Indonesia. Saya review ya, Mas. Boleh. Izin. Nah, ceritanya beliau sore-sore main ke sini adalah bawa Everest yang benar-benar sudah ganteng. F-150, Everest Titanium yang sudah dirubah bentuk jadi F-150. Jadi kan kemarin banyak sekali yang bertanya bagaimana jadinya, seperti apa mobilnya. Kan kemarin banyak tanya yang sama-sama. Tahunnya berapa? 2016 ya. 2016 yang 2015 ke atas yang bisa dimodifikasi. Dan kita langsung cek, kita lihat ini dia mobilnya. Nah, place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be, I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. My fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last. Everest ya, titanium tahun 2015. Jadi kan kemarin banyak sekali yang bertanya-tanya sama saya, Mas, ada nggak sih Everest yang dirubah bentuk? Ada nggak sih Everest yang sudah dimodif? Akhirnya yang pertama di Indonesia hadir di Tepat Guna Putra, ya kan? Nah, nanti buat pale-pale yang kepengen modifikasi, kepengen kerubah bentuk, ataupun kepengen Everest seperti ini, pale bisa langsung kontak saya seperti biasa di nomor 081-289-808-115 ya. Dan buat pale-pale yang berminat sama mobil ini, pale juga bisa langsung kontak saya seperti biasa juga di nomor yang tadi, karena kebetulan kalau cocok insya Allah dilepas ya. Ini jadi dijual. Nah, buat pale-pale yang nanti yang cocok bisa jabri sama saya untuk harganya. Oke, buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya, follow IG saya @rudihartanto88 ya. Langsung saja kita review ya dari bagian depan seperti biasa dari Ford Everest ya. Ford Everest Titanium tahun 2015 di-upgrade, dirubah jadi F-150 ya. Itu yang diganti seperti biasa. Seperti pada umumnya Ford Ranger, Ford Everest kita rubah pun yang bagian kita ganti sama persis. Jadi kap mesin, fender, over fender, inner fender, headlamp, grill, bumper, sepaket ya, bagian depan itu ganti semua. Jadi sama persis dengan Ford Ranger ya, seperti ini. Dan yang pasti ya, lampunya tuh, nah, ganteng banget tuh. Noh, ya kan?
keren sekali. Emang view-nya itu adalah pas sore-sore, jadi keren sekali ya Lea. Mantapnya itu luar biasa. Oke, dan kebetulan selain bodi, ini mobil juga sama seperti Ford Ranger lagi. Pelek bannya juga sudah dirubah ya. Ini peleknya pakai ring 20 Rino, bannya Kanati, tapi bannya ini 33 ya. Ini pakai adaptor, adaptornya 5 cm. Dan kebetulan shocknya juga sudah pakai yang Provender. Tuh, bagian dalam, ya kan? Tuh, sekoknya sudah Provender ya. Oke, okay. Nah, untuk bagian belakang nih, seperti biasa ya, ini footstep. Footstep ini udah bawaan ya, jadi kalau palek-palek pengen kerupa Everest ataupun pengen Everest, ini sudah termasuk, jadi nggak perlu ganti lagi. Spion sama punya wheel track, dan atas juga sudah ada roofnya ya. Nah, ini bagian belakang juga ada tambahan white body ya, kelihatan ya. Ini ada white bodynya, tambahannya ya, gua anteng pol ya ini. Terus stop lamp juga diganti nih, jadinya seperti ini tuh ya kan, keren luar biasa. Nah ini ya kan, terus Everest ya, Everest titanium. Jadi itu saja ya untuk yang dirubah untuk bagian bodinya. Selain bagian depan, bagian belakang white body juga ditambahkan ya. Ini aku tadi kebetulan dari Gemolong ya, dari rumah ke ini di Kedungombo, saya di Kedungombo ambil videonya di Kedungombo, keren banget view-nya ya. Monggo buat balik-balik yang mungkin mau main ke Kedungombo, nih sudah mulai buka ya loh, keren pol. Ini ya bagian belakangnya juga apik banget, interiornya juga mewah sekali ya. Nih sudah elektrik ya. Nih bagian depan, samping juga masih mulus pol. Nah, kita masuk ke dalam, kita lihat untuk interiornya dulu. Yes. Nah, ini interiornya seperti ini Le, ya. Matic 2,2 ya. Wih, nih sekeren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya sunroof juga mobil ini. Nah, tuh gantengnya luar biasa Le. Interiornya kita bisa lihat ya seperti ini. Jadi mirip banget dengan Ford Ranger Wheeltrek 3,2 yang 2015 yang matic ya. Ini seperti ini, keren sekali. Ini yang pertama di Indonesia. Jadi kalau Palek mau order, mau pesan sama saya, insya Allah juga kita bisa ngebuatin. Tapi kalau Palek nggak mau nunggu, mobil ini juga dijual. Harganya nanti bisa langsung japri-japri ke saya. Joknya semua elektrik ya ini. Kanan-kiri semuanya elektrik. Ini elektrik ya? Ya kan, elektrik semua. Jok-joknya juga masih sangat bagus. Mulus banget untuk mobilnya ya. Oke. Itu saja ya. Review Ford Everest F150 2015. Nah, monggo. Buat paling-paling nanti yang berminat, bisa langsung kontak saya, bisa langsung telepon saya di nomor 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk-kikuk.